Baiklah, jangan lupa untuk menyaksikan konsert akhir Ceria Popstar pukul 9 malam ini di saluran Astro Ceria 611. Seterusnya, Norman Abdul Halim selaku Presiden KRU Music bersedia dan terbuka untuk berbincang dengan Awi. Susulan kes album Menakluk Kosmos dicetak rompak, kata Norman. Dia sudah pun bertemu dengan anggota kumpulan Wings yang lain kecuali Awi. Sampai bila rasanya persekitaran antara Norman khususnya dengan Awi ni bakal berlangsung? Kerana nampaknya macam Norman boleh berhubung dengan Joe, tak ada masalah. Tapi masalah sekarang dengan Awi. Jadi sampai bila tu agaknya ia masih harus berlanjutan? Saya hanya berharap Awi beri peluang pada saya bersemuka dengan dia. Kerana strategi nak bagi lagu kepada radio awal-awal, strategi masuk YouTube, semua dah saya jelaskan kepada anggota Wings. Dan mereka, bukan Awi ya, Awi tidak ada dalam mesyuarat tersebut. Yang ada Joe, Black dan Eddie. Saya selalu minta kebenaran pada Joe dulu. Ada yang orang nak pakai contohnya lagu-lagu mereka untuk keluarkan siaran di radio pun saya minta. Kebanyakan artis lain, saya buat keputusan direct je. Tapi kat Wings ni, segala-galanya apa yang pun kita minta kebenaran. Jadi saya mohon je lah daripada pihak Awi, bagi peluang lah bagi kami untuk buat penjelasan. Dan apabila saya mohon macam ni pun, saya harap sebagai adik lah kepada abang. Kerana dia lebih tua daripada saya hormati dia. Dan saya faham dia marah. Dan itu sebabnya saya tidak mahu melawan apa dia cakap. Cuma satu yang saya mohon maaf kepada Wings secara personal dan juga terbuka sekarang adalah sidang media tersebut tidak dianjurkan secara baik. Itu saja. Saya dapat maklumat sidang media tersebut tidak sempurna dan saya sendiri kecewa. Saya rasa marah dengan kaki tangan saya. Saya katakan kenapa tak buat ini, kenapa tak buat itu, kenapa tak buat ini.